Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 28 Maret. Buka mata, hati, dan pikiran tentang hal-hal kecil yang selama ini sering luput dari perhatianmu. Di umurmu yang sekarang ini, ada kewajiban dan tanggung jawab yang lebih berat dari biasanya. Kamu harus siap dengan itu. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak besok Kamis tanggal 28 Maret tahun 2019, Leo beruntung. Pisces hari baik menanti. Pakar astrologi memprediksi ramalan zodiak bagi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Beberapa zodiak akan mengalami hari yang baik, sementara beberapa lain diprediksi memiliki hari yang kurang menyenangkan. Meski begitu, tetaplah semangat menjalani hari dengan menjadi diri sendiri. Berikut ramalan lengkap 12 zodiak untuk Kamis tanggal 28 Maret tahun 2019 dikutip Zodiak ID dari Dharma Sensei. 1. Aries tanggal 21 Maret tanggal 19 April. Keputusan karir dan masalah uang akan membuat Anda sibuk hari ini. Setelah bekerja, Anda ingin menghabiskan waktu luang dengan bersantai. Perjalanan liburan mungkin terwujud, dan itu akan membuat Anda bersemangat. Cobalah terlibat dalam proyek grup yang bisa membantu Anda mendapatkan teman baru. 2. Taurus 20 April tanggal 20 Mei. Anda memiliki hari yang sibuk sepanjang hari. Anda akan tenggelam dalam pekerjaan Anda sepanjang hari dan akan senang melakukannya. Banyak yang akan dilakukan pada akhir hari. Pastikan Anda tidak meregangkan leher atau mengambil risiko yang tidak perlu. Itu akan buruk untuk bisnis, tetap berpegang pada dasar-dasar. Jangan inovatif atau spekulatif. Bersiaplah untuk tantangan baru yang akan segera datang. 3. Gemini, tanggal 21 Mei 20 Juni. Anda memiliki tingkat keseimbangan batin yang pasti ketika harus bereaksi terhadap pujian dan kritik. Namun hari ini, Anda akan menjadi emosional, dan itu tidak akan terlalu buruk. Anda akan dihargai di tempat kerja dan emosi Anda yang liberal hanya akan membuat orang lain lebih menyukai Anda. Rekan kerja Anda akan memberikan dukungan untuk Anda. Tetapi hindari ledakan emosi karena dapat mengubah dukungan menjadi cemoohan. 4. Cancer, tanggal 21 Juni tanggal 22 Juli. Anda akan senang berjalan-jalan di dunia fantasi. Anda akan menyusun fantasi Anda ke tingkat yang lebih misterius. Namun, kepercayaan akan menang atas Anda. Anda akan memiliki perkumpulan di tempat-tempat ibadah. Anda akan mencoba mengambil pelajaran dari pengalaman Anda. 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 22 Agustus. Hari yang beruntung akan segera tiba. Anda akan merasakan kesuksesan dalam semua usaha Anda. Anda akan sangat kreatif dan menyumbangkan banyak ide baru dalam rapat. Anda akan dapat berbicara tentang cinta tanpa ada keraguan. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Anda akan menuliskan hal-hal yang harus dilakukan hari ini. Namun, membuat catatan saja tidak cukup karena Anda perlu menetapkan tujuan praktis sesuai prioritas. Catatan paling atas dalam daftar perlu dilakukan segera. 7. Libra, 23 September 22 Oktober. Hari ini akan ada kejutan di depan pintu Anda, kemungkinan lamaran sang kekasih untuk menikah.
Jangan kaget, dan raih peluang yang datang. Untuk yang belum memiliki kekasih, bintang-bintang mengiringi Anda seseorang yang akan menjadi pasangan Anda yang sempurna dalam segala hal. Bagi yang telah menikah, memiliki kehidupan pernikahan yang panjang dan bahagia. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 21 November. Sepertinya pelajaran, bagaimana cara mendapatkan teman dan memengaruhi orang lain, telah meninggalkan dampak besar dalam pikiran Anda, bahkan, membawa banyak perubahan dalam kehidupan Anda juga. Ketika Anda beralih ke bisnis baru, usaha Anda akan dihargai. Singkatnya, Anda adalah pribadi yang akan diperhatikan oleh semua orang. 9. Sagittarius, tanggal 22 November. Tanggal 21 Desember. Kebutuhan mendesak dari orang yang Anda cintai membutuhkan perhatian ekstra hari ini. Coba gelar sebuah pesta kecil di rumah. Mungkin mengundang sekelompok teman dan keluarga makan bersama. Hal tersebut bisa membuat Anda mendapatkan suasana hati yang ramah. Menghabiskan waktu dengan orang terkasih juga akan memberi hasil yang baik. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 19 Januari. Anda bukan orang yang impulsif dan ini mencerminkan apa pun yang Anda lakukan. Uang akan ada di pikiran Anda hampir sepanjang hari. Anda memang orang yang suka membuang uang receh, tetapi sepanjang hari Anda akan menghabiskan banyak uang. Jangan abaikan keborosan itu, karena hanya akan membuat Anda kehabisan uang. 11. Aquarius, tanggal 20 Januari tanggal 18 Februari. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari menghabiskan waktu dengan saudara-saudari Anda hari ini. Biasanya, Anda merencanakan rutinitas dan aktivitas Anda sendiri, tetapi hari ini berbeda. Saudara kandung Anda akan membuat rencana untuk Anda dan Anda hanya akan mengikuti arus. Spontanitas adalah sesuatu yang baru bagi Anda, dan Anda akan menikmati perubahannya. 12. Pisces, tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Hari yang baik menanti Anda. Anda akan menyelesaikan pekerjaan Anda lebih cepat dari tenggat waktu. Keberuntungan sedang memihak pada Anda. Liburan keluarga yang sudah lama direncananya juga akan terjadi hari ini. Sekian berita zodiak hari Kamis untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya. Dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah, terima kasih.